Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yippee. Dan di episode kali ini teman-teman, Baby Del dan Mochi akan coba mainkan game Brock Heaven. Tapi sebelum itu ada baiknya kalau kalian like dulu video kali ini. Dan jangan lupa tadi subscribe. Karena apa, Cil? Karena subscribe itu gratis. Lucu banget, Mochi pakai baju pohon natal gitu, teman-teman. Ya, pakai sayap juga. Ada bintang di kepalanya, teman-teman. Tapi, Cil, kamu udah denger belum cerita horor yang ada di Brock Heaven ini, Cil? Waduh, Baby Del takut banget, teman-teman. Kalian pengen denger, kan? Kalian pengen denger juga, kan? Oke, Cil, Baby Del ceritain. Jadi, kata masyarakat yang ada di sini, Cil, Baby Del tuh diberitahu, Cil, katanya ada seorang perampok, Cil, yang suka merampok di sekitar rumah Brock Heaven ini. Menakutkan, teman-teman. Dan katanya juga sudah ketahuan orangnya siapa, Cil. Dan orangnya itu adalah Dead Dolly, hacker terkenal yang ada di TikTok, teman-teman. Dia menyeramkan dan dia pembunuh, Cil. Pembunuh karakter Roblox. Dan dia akan merampok karakter-karakter Roblox yang kaya raya. Oh no, di sini tiba-tiba saja Bang lagi dirampok, Cil. Ayo, Cil, gawat ini, Cil. Kita akan coba lihat, jangan-jangan Dead Dolly. Baby Del takut, teman-teman. Kalau Dead Dolly gimana, Cil, ya? Tapi kita akan coba lihat, ayo, Cil. Kita akan memeriksa, Cil. Kenapa tiba-tiba saja alarm di Bang berbunyi, teman-teman. Padahal Baby Del baru aja bercerita tentang Dead Dolly, ya. Jangan-jangan itu udah Dead Dolly nih. Ini gawat banget, teman-teman. Loh, di sini ada apa? Polisi juga. Oh, ini si Bang Boy, teman-teman, ya. Malah ngikut-ngikut aja nih. Pak polisinya adalah Bang Boy, jadi dia akan nemenin kita, teman-teman. Kita sampai di sini. Turun, Cil, ayo sini, Cil. Kita akan lihat dulu, teman-teman, apakah keadaan Bang. Bentar dulu, kita ambil kunci terlebih dahulu, ya. Gimana keadaan Bang sekarang, teman-teman? Jangan-jangan lo udah aman lagi. Gimana sih? Ini udah aman lagi, teman-teman. Oke, kita akan lihat CCTV aja, Cil. Sini, Cil, ikuti Baby Del, Cil. Baby Del akan coba memeriksa CCTV, teman-teman. CCTV gak akan mungkin berbohong, ya. Kita akan lihat apakah benar ada perampokan atau gimana. Soalnya tadi ada alarm. Mungkin saja dia membuka brankasnya tapi tidak mengambil uangnya, teman-teman, ya. Ayo masuk sini, Cil. Nah, kita akan lihat rekaman CCTV-nya, ya. Oke, ini dia, teman-teman. Bangnya telah meledak tadi kejadiannya. Dan di sini ada polisi dong, gimana? Jangan-jangan Bang Boy lagi yang merampok, teman-teman. Nyamar jadi polisi. Oke, teman-teman, ini dia reka ulang dari CCTV-nya. Dan di situ ada, itu ada siapa? Dia perampok. Oh my mom. Dan tadi Baby Del melihat, teman-teman, itu seperti Dead Dolly. Kostumnya warna biru-biru seperti Baby Del. Dan kepalanya gak ada rambut dan menggunakan topeng. Bener gak, Cil? Waduh, Baby Del takut banget, teman-teman. Jadi fotonya yang ini, Baby Del takutnya dia akan ngehack akun kita, Cil. Akun kita kan banyak Robux-nya gitu kan. Takutnya nanti akun kita akan dihack sama Dead Dolly. Gimana kalau kita mengungkap misteri perampokan ini, Cil? Jadi mungkin saja kita bisa menangkap Dead Dolly. Dan Dead Dolly gak akan jadi ngehack akunnya Baby Del, Cil. Itu ide yang menarik juga, teman-teman. Ayo, Cil, kita ungkap misteri ini. Nah, jadi Baby Del tadi melihat CCTV-nya yang ada di sini, teman-teman. Terus Dead Dolly-nya jalan terus ke sana. Ayo, Cil, sini, Cil. Kita akan mengungkap misteri Dead Dolly yang ada di Brock Heaven. Soalnya dia sangat meresahkan. Bener banget, di videoin, Cil. Biar Dead Dolly-nya kapok, teman-teman. Kita akan mencari kira-kira kemana, Cil. Markasnya ada di mana? Di sini, di rumah-rumah. Apakah dia menyewa rumah? Kayaknya nggak mungkin, teman-teman, ya. Kayaknya dia memiliki suatu tempat persembunyian. Jadi dia tadi lewat sini, terus ke sini. Ayo, Cil, buruan, Cil. Ke sini, Cil. Lewat sini, Cil. Ke sini, oke. Jalannya ke sini terus, teman-teman. Kita akan coba periksa-periksa area sini, ya. Jangan-jangan ada di sekitar sini. Tapi bentar dulu, kita nuduh-nuduh Dead Dolly. Kalau bukan Dead Dolly, gimana, Cil? Jangan-jangan hanya perampok biasa. Tapi setidaknya kita bisa membantu polisi, Cil, ya. Baby Del akan lihat dulu center. Di mana nih center? Baby Del akan menggunakan center. Soalnya udah malam banget nih, teman-teman. Ayo, Cil, bantu Baby Del sini, Cil. Kita akan mencari-cari, teman-teman. Dan di sini katanya di Brock Heaven ada gua misterius juga. Oh, ini dia kayaknya. Oh, bukan, teman-teman. Di mana goanya, Cil? Baby Del lupa, teman-teman. Kayaknya di sekitar sini goanya. Katanya juga sih. Bentar dulu, jangan masuk dulu, kocak. Jangan-jangan ada pembunuhnya, teman-teman. Kita akan perhatikan dulu, teman-teman. Kita akan mengungkap misteri Dead Dolly-nya, teman-teman. Wow, goanya besar banget, teman-teman. Jangan-jangan di sini ada pembunuhnya. Baby Del takut banget.
Apakah kalian takut juga? Loh, mocil apa yang kau dapatkan, Cil? Loh, mocil dapat uang banyak banget dari mana, Cil? Kamu dapat dari mana? Bibirnya lu, bentar dulu kita akan ikuti mocil. Oh, di sini tadi kamu dapatnya, Cil. Oke, banyak banget, kita kaya, Cil. Kita nggak dapat Dead Dolly, nggak dapat perampok. Bentar dulu, ini jangan-jangan uangnya Dead Dolly, Cil. Jangan-jangan itu uangnya Dead Dolly. Bibirnya nggak mau, tapi itu uang banyak banget, Cil. Apa kita simpan aja, Cil, ya? Jadi yang akan tertuduh adalah Dead Dolly, yang dapat uangnya kita, Cil. Yeay! Kita dapat uang hasil rampokannya Dead Dolly, teman-teman. Bentar dulu, Cil. Bibirnya lihat dulu, Cil. Banyak nggak? Wow! Banyak banget. Ayo, Cil. Kita pulang, Cil. Sembunyiin aja itu uang, Cil. Jangan diganeng-ganeng gitu. Ayo, Cil. Ikuti Bibirnya, Cil. Kita langsung pulang aja. Sembunyi, teman-teman. Dan kita sembunyiin uang kita juga, ya. Oke, kita sampai di rumah, Cil. Kita akan buka garasi dulu, teman-teman. Oke, pip. Cil, simpan uangnya, Cil. Jangan sampai ketahuan oleh Pak Polisi. Ini gawat banget kalau ketahuan, teman-teman. Oke, kita sampai di rumahnya Baby Doll. Jadi ini adalah rumahnya Baby Doll. Kita kunci dulu, ini siapa ini? Masuk. Jangan-jangan dia Dead Dolly. Mata-mata Dead Dolly. Jangan-jangan dia, teman-teman. Baby Doll jadi takut gitu kan. Kita ban aja dia kayaknya, ya. Bye. Maafkan Baby Doll. Baby Doll takutnya kamu adalah mata-mata. Kita kok nggak bisa nge-ban dia? Kita ban lagi. Loh, mocil yang ke-ban dong. Bayangkan, Cil dong. Maafkan Baby Doll, Cil. Ayo, Cil. Sembunyi uang ini, Cil. Kamu harus menyembunyikan di mana, ya? Kayaknya kita punya brankas, teman-teman. Kita lihat dulu brankas kita berada di mana, ya? Brankas. Ayo, Cil. Bantu cari brankas ini. Rumah sendiri. Tapi brankasnya kita lupa, teman-teman. Baby Doll lupa menaruh brankas. Oh, ini dia brankasnya, Cil. Simpan di sini uangnya, Cil. Oh, my mom. Ini uang banyak banget, teman-teman. Yeay. Baby Doll akan ambil sedikit, Cil. Ambil sedikit aja, Cil, ya. Jangan banyak-banyak diambil, Cil. Wow, banyak banget uangnya, teman-teman. Ayo, Cil. Kita tidur dulu, Cil. Udah malam keadaannya. Baby Doll jadi pengen tidur dulu. Sesuatu, Cil. Bentar dulu, teman-teman. Oke, ada sesuatu yang gedor-gedor pintu. Oke, slow. Jangan terlalu kuat di gedornya, nanti rusak lagi. Ayo, Cil. Sini, Cil. Kita akan lihat dulu, teman-teman. Kira-kira di luar ada apa? Kita lihat CCTV aja kayaknya, Cil. Sini, Cil. Kita lihat CCTV dulu, teman-teman. Baby Doll jadi takut nih beberapa hari ini kalau keluar, teman-teman. Takutnya ketemu Dead Dolly-nya gitu kan. Kita lihat dulu. Oh, no! Kalian lihat siapa itu? Ada Dead Dolly, teman-teman. Oh, my mom. Dia membawa Cil, gimana ini? Gimana, teman-teman? Gimana, Baby Doll? Takut, teman-teman. Ada Dead Dolly. Kita lihat dulu di CCTV. Oh, my mom. Dia membawa kapak. Lihat darah-darahnya, teman-teman. Ini bagaimana, Cil? Ini gawat, Mocil. Jadi takut juga, teman-teman. Ini bagaimana? Apakah kita melawan? Tapi kita nggak punya apa-apa untuk melawan Dead Dolly-nya. Oh, my mom. Kita lihat dulu. Dead Dolly-nya ada di... Dead Dolly? Dead Dolly-nya nggak ada, Cil. Loh, Dead Dolly-nya mana, teman-teman, ya? Kok nggak ada? Jangan-jangan dia udah pergi. Syukurlah kalau dia... Oh, no. Cil, kabur. Ada Dead Dolly. Oh, my mom. No, tutup itu. Tutup itunya. Oke. Dead Dolly-nya kita kunci di ruangan kita, teman-teman. Yes. Dia nggak bisa. Oh, my mom. Ada Dead Dolly-nya. Wow. Slow, Cil. Ini, ya ampun. Malah santuy di bahan di kocek. Bangun. Ini salah kamu juga, kocek. Kamu yang ngambil uangnya Dead Dolly. Jangan-jangan dia marah, teman-teman. Karena kita mengambil uangnya. Please, Dead Dolly. Ampun, Dead Dolly. Ampun. Oh, no, teman-teman. Dia benar-benar sangat marah. Dia bilang apa itu, teman-teman? Baby Doll juga nggak tahu. Kita buka kuncinya. Mungkin dia udah mau damai sama kita. Ampun, Dead Dolly. Please. Oh, no. Hampir aja. Cil, kabur. No. No, please, Dead Dolly. Jangan kejar Baby Doll, Dead Dolly. Kabur, Mocil. Mocil di mana lagi, Mocil? Mocil, tolongin Baby Doll. Kocak, ya ampun. Mocil ada di mana, teman-teman? Mocil, no. Dead Dolly-nya ngejar Baby Doll. Please, Dead Dolly. Please. Mocil ada di mana? Oh, ini kantor polisi. Kita masuk ke dalam. Kayaknya di sini aman, teman-teman. Di sini aman kayaknya. Dead Dolly-nya pergi, teman-teman. Dikejar sama Pak Polisi. Yes. Dead Dolly-nya pergi. Syukurlah. Dan Mocil ada di mana? No. Mocil. Baby Doll jadi takut, teman-teman. Pak Polisi. Di sini ada polisi perempuan, teman-teman. Ada Polwan. Halo, Bu Polisi. Baby Doll ingin melapor. Kami diserang perampok. Diserang Dead Dolly, lebih tepatnya. Pembunuh misterius yang ada di Brookhaven. Tenangkan dulu hati bapak. Terus bicara baik-baik, ya. Gak usah tergesa-gesa. Tenang aja. Gimana gak tergesa-gesa? Ini Dead Dolly.
pembunuh berantai misterius Brokeford dan dia menculik temannya Baby dan si Mochil. Oke, ibu akan ketik dulu laporan kamu ya. Bentar dulu. Oke. Kasusnya jadi perampokan, penculikan, dan pembunuh atas nama Dead Dolly ya. Iya, benar banget ibu polisi. Di mana nih? Oke, sebaiknya kamu menunggu dulu ya. Nanti kami akan menghubungi kamu. Oke, ibu polisi, secepatnya tolong ya. Bibinya khawatir dengan temannya Bibinya. Dia masih kecil, masih bocil. Oke, kami akan cepat meresponnya. Terima kasih bu polisi. Teman-teman, bocil diculik Dead Dolly. No, ini benar-benar mengerikan. Jangan-jangan ini karena uang yang Baby Doll curi bersama Mochil di gua Dead Dolly. Ini benar-benar mimpi buruk bagi Baby Doll dan Mochil. Dan mungkin kita akan lanjutkan di episode berikutnya saja tentang misteri pencarian Mochil. Kalian like video kali sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa di subscribe teman-teman. Bantu Baby Doll untuk menemukan Mochil. Oke, mungkin cukup sekian episode kali ini.